atau lebih lama. Yeah. So di kedua-dua ni pernah berlawan juga. Masih serang menyerang. Okay. Bukan ke perut yang yang bernama ya itu Chudanzuki dalam bahasa Jepun. Mm-hmm. Itu adalah tumbukan yang sangat. Jadi nice. Dan cuba untuk gerakan-gerakan yang gemar dilakukan terlebih dahulu. Bukan. Oh. Sempat untuk melakukan marah yang sudah pun diberikan terhadap Sang Yiting. Walaupun beliau mempunyai satu ke. Oh, satu spin kick dibalas juga. Cuba untuk melakukan Memang cantik kedua-dua atlet ini tidak melengahkan masa. Pemain dari Kazakhstan ini sebenarnya sudah boleh melonjakkan. Dan sesuatu sangat cantik movement melonjakkan sekarang juga. Ya, 12 saat saja yang berbaki. Tendangan dapat untuk dia. Oh, ada tumbukan. Cuba untuk bertahan. Ada kerana Yiting menang. Yiting berjaya untuk menang. Sangat cantik. Dengan kelebihan mendapatkan mata yang pertama tersebut. Yeah, so itulah the controversial part of something about karate di mana bila kita memenangi Senchu dan Senchu tu ditarik balik dalam masa 15 saat. So kita tidak boleh melakukan apa-apa kesilapan dalam masa 15 saat tersebut. Yeah. So bila Senchu tu ditarik balik, keputusan itu akan pergi pergi kepada tangan para juri. And para juri akan decide siapa akan menang game tersebut. Oh, jadi Senchu ditarik di hujung permainan balik sebenarnya. Yes. Tetapi masih juga Sang Yiting mendapatkan kemenangan setelah keputusan oleh pengadil-pengadil yang berada di atas tatami. Tetapi menarik jika dilihatkan. Please rise for the next round.